kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini dipotong upahnya, dipotong juga jam kerjanya. Katanya itu sebuah sesuatu yang adil. Adil apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena jumlah produksi yang harus dihasilkan oleh kawan-kawan sama dengan ketika kawan-kawan bekerja 8 jam per hari, betul? Betul. Adil tidak? Tidak. Tapi lihatlah para pimpinan-pimpinan kita di perusahaan, mereka tidak mau dirinya disebut sebagai buruh. Mereka membedakan dirinya. Makanya kembalikan hak-hak pekerja. Saya mengingatkan kepada bapak-bapak semuanya, selagi para pemangku jabatan mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, mari kita perbaiki sistem yang sangat itu tandanya ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya. Belum lagi mereka tidak memperdulikan kenaikan-kenaikan harga barang pokok yang tidak bisa diseimbangi dengan kenaikan upah buruh. Mei 2024, Kaspi Jatim.
sehingga kita para petinggi menahan terus bangun konsolidasi, terus jaga, terus kawal. Masyarakat sipil semestinya menentukan masa depannya sendiri dalam rangka menyambut bulan perlawanan May Day sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah bergerak menggelarakan Jokowi Sumber Petaka. Mari dalam gerakan berdasarkan pada permasalahan di atas, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menuntut berbagai poin-poin, diantaranya 1. Cabut UU Cipta Kerja dan PP turunannya. 2. Tolak upah murah Jawa Tengah dan wujudkan upah layak secara nasional. 3. Berikan jaminan perlindungan untuk buruh perempuan. 4. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap buruh Pantura yang terdampak banjir rob. 5. Hapus sistem magang dan kontrak serta outsourcing. 6. Stop memberangus serikat dan hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. 7. Hapus status kemitraan ojek online yang tidak jelas, berikan jaminan kepastian kerja ojol atau driver. 8. Berikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja serta anak buah kapal migran. 9. Sahkan RUU PRT. 10. Stop relokasi industri yang berdampak pada lingkungan. 11. Wujudkan stabilitas produk pertanian dan harga bahan pangan secara nasional. 12. Wujudkan kesejahteraan guru dan dosen honorer. 13. Berikan fasilitas pendidikan yang layak dan merata. 14. Stop komersialisasi pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas. 15. Wujudkan sistem yang tepat dan adil terhadap penerima beasiswa pemerintah. 16. Wujudkan ruang aman di lingkungan pendidikan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Demikian poin-poin tuntutan dari Aliansi Masyarakat Jawa Tengah. Dalam aksi kali ini, kami juga sangat menyayangkan tindakan represif dari aparat yang memberikan kami water cannon sehingga beberapa teman kami terluka, cedera, bajunya robek. Kami Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menuntut agar kepolisian bertindak lebih humanis dan bertanggung jawab atas kericuhan yang sudah terjadi serta mengusut tuntas pelaku pemukulan penembakan water cannon terhadap teman-teman dari gerakan kami. Setelah ini kepada Mas Aziz dan Bung Kamil akan menyampaikan kronologi bagaimana terjadinya represivitas dari aparat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Hidup untuk sejahtera, kawan. Hidup kita untuk sejahtera, upah layak, berpendidikan bisa gratis, berpendidikan bisa diakses
oleh seluruh orang. Tapi tembok ini terlalu tebal. Pagar gubernuran bagi kita bukan sebagai simbol kita bisa masuk. TNI! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup kaum perempuan! Hidup nelayan! Hidup kaum miskin kota! Hidup rakyat Indonesia! Selanjutnya saya ingin menjelaskan karena semua tak jamin dan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kita juga bukan sekedar hanya peringatan hari buruh, tetapi ini adalah perjuangan hari buruh sedunia. Saya titik tekankan kepada kawan-kawan, ini adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi, bukan sekedar memperingati hari buruh. Karena apa? Kita dari dulu menghormati dan menghargai apa yang dilakukan oleh para buruh terdahulu. Banyak kawan-kawan kita yang di PHK dan akhirnya beralih bekerja menjadi ojek, ojol. Betul tidak? Ada kawan-kawan kita yang juga di PHK dan mereka beralih profesi menjadi pedagang kecil. Betul tidak, kawan-kawan? Dan semua itu dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Hak pesangonnya mereka dikurangi, bahkan juga dihilangkan. Dan itu sudah terbukti nyata buat kita semua, kawan-kawan. Hari ini kita ingin menyampaikan kepada pemerintah kita, rejim Jokowi atau rejim oligarki, bahwa apa yang telah dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan, hari ini kita menyatakan sikap bahwa kita masih terus dan akan terus melakukan perlawanan. PDI Kaspi, Peta Long Range Indonesia, Kabupaten Cirebon, hadir di Bogota dan siap menggeruduk Istana Negara untuk mensukseskan kesejahteraan para buruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Mayday, May melawan. Tak sekolah, pemuda desa.
kawan-kawan. Siapa yang disengsarakan? Maju. Siapa yang disengsarakan? Siapa yang menderita? Sekali lagi saya ulang, Bapak, guru dan mahasiswa
yang kami sampaikan satu minggu yang lalu, bahwa memang alur atau jalur masa aksi hari ini dari duku atas sampai ke depan istana sana, kawan-kawan. Akan tetapi hari ini kita maju 5 langkah revolusi. Jalan.
BKG. Aparat dari BKG, Barak Asbi. Udah bagus kok tadi Barak Asbi sama Masa Aksi. Oke, Barak Asbi bisa balik lagi. Barak Asbi, kawan-kawan Barak Asbi. Tolong dong untuk Bapak Kepimpinan Kepolisian ya. Oke, kawan-kawan Barak Asbi. Kawan-kawan Masa Aksi, mohon berada di belakang mobil komando. Oke. Kawan-kawan Masa Aksi, berada di belakang mobil komando. Mundur. Mundur. Tolong apa? Hari ini kami menyatakan yang pernah. Kami lebih memilih keluar mereka sebagai sebuah bangsa karena kepemimpinan Anda, karena presiden Anda adalah presiden yang anti demokratik. Karena negara Anda, presiden Anda, karena presiden Anda yang telah merusak 790 hutan di Papua, telah merusak 8.300 orang hari ini, telah di PHK di Kota Tegaran. Presiden Anda, Joko Widodo, 1 bulan yang lalu telah menaikkan divestasi Freeport 61% di Papua. Tetapi masih lampu, Mohon masih lampu. Selamat sampai rumah, salam kepada keluarga.